terus. Dia. Aduh, serang. Hey. Haha, gol. Gol. Yes, yes, yes. Gol. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, hari ini khotbah kita diambil dari Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya ketika firman ini disampaikan dan Anda mendengar, sesungguhnya Anda sudah membangun satu pondasi, pondasi kehidupan begitu loh. Apalagi melakukannya. Wah, ini luar biasa toh. Nah, kita sambung dengan 1 Timotius 4 ayat 6 dan 7b. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita.
apa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami panjatkan doa kami bersama Tuhan, doa syafaat kami Bapa. Kami mendoakan seluruh pekerja hari ini Tuhan di gereja-Mu, terutama pengkhotbah Tuhan, sintua, kolektan, koordinator, song leader, dan terutama pemusik kami Tuhan. Berkati dia Tuhan, berikan dia berkat-Mu yang melimpah setiap hari Tuhan. Berikan rezeki kepada keluarganya, berikan sukacita kepada seluruh isi keluarganya Tuhan. Berikanlah pelayanannya sempurna Tuhan, supaya seluruh orang yang mendengarkan musiknya Tuhan.